322 calon haji asal Ambon dilepas oleh penjabat wali kota Ambon untuk menunaikan ibadah haji. Acara pelepasan digelar di Gedung Asari Al-Fatah Ambon, Maluku. Pelepasan 322 calon haji ini ditandai dengan penyerahan pataka kepada ketua rombongan kloter 27 serta pemberian uang saku sebesar 1 juta rupiah secara simbolis kepada seluruh jemaah calon haji. Jemaah calon haji asal Ambon yang telah dilepas menurut rencana akan diberangkatkan dari Bandara Patimura Ambon pada 1 Juni mendatang. Jemaah calon haji diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan agar sewaktu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dalam kondisi prima. Kita bersyukur tahun ini, tahun pertama embarkasi haji antara yang di asrama haji sana, sehingga ketika mereka ke Saudi Arabia, singgah Makassar itu cuma transit saja. Saya turun lalu pergi masuk di asrama yang lain, karena sudah berproses di asrama haji di sini.